Halo guys, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agi Jog. Nah, kalian tuh tahu nggak sih kalau di sebuah Foxing yang ada di Indonesia itu semua line up tipenya dari tipe rendah sampai tinggi itu jok depannya masih full manual. Lalu juga baris keduanya itu belum ada electrical egress ottoman-nya. Nah, kalian bisa cek di websitenya Toyota interiornya Foxing itu seperti apa. Nah, kita akan modifikasi interior Foxy ini guys, itu sehingga lebih mewah dibanding Foxy-Foxy yang ada di dunia sekalipun, karena jok depannya udah kita ganti elektrik. Lalu di bagian baris keduanya kita pasangin electrical egress dan juga kita pasangin headrest TV guys. Nah, seperti apa untuk hasilnya, kalian bisa simak video ini guys. Sound right, boys. Jadi kalau kalian beli sebuah Foxy guys, itu kalian bisa pengen tahu tentang Foxy itu mobil yang seperti apa, plus minusnya seperti apa. Itu mungkin hal-hal penting akan saya ulang lagi di video ini, tapi mungkin yang udah menurut saya yang nggak terlalu signifikan, kalian bisa tonton video Foxy saya di video-video sebelumnya. Nah, jadi Foxy ini dia mesinnya adalah M20 FKS atau FKR ya, kalau nggak salah FKS ya. Nah, itu. Jadi intinya mesin ini mesin M20 dan kalian wajib banget waspada karena di mesin ini guys itu sudah ada EGR-nya. Jadi kalau kalian pakai BBM yang kurang oke, karena sekarang kan pertama sudah 14.000. Kalau kalian sering isi Pertalite, EGR-nya dia cepat kotor, dia cepat untuk cek engine. Jadi kalau cek engine itu kalian wajib banget ngecek EGR-nya terlebih dahulu di mobil ini guys. Nah, lalu mobilnya juga udah diganti velgnya menggunakan ini ya. Nah, Advan, dan ini speknya saya nggak tahu speknya, tapi sih lumayan cakep dari segi tampilannya. Jadi kan bisa lihat nih, ya bannya lumayan tipis 225/45 R18, tapi kalau velg mobil-mobil kayak gini pakai velg JDM tuh sesuai dengan peruntukannya banget deh. Kayak kelihatannya tuh pas gitu, walaupun ini banan tuh lumayan tipis ya, nggak terlalu tebel, tapi secara fitment tuh cakep gitu untuk di sebuah Foxy ini guys. Nah, lalu yang perlu kalian perhatikan adalah di bagian Foxy ini tuh memang udah bawaan lahir ada getar interior atau rattling interior, karena di bagian sininya guys. Jadi Foxy buka pintunya bukan dari belakang, tapi dari samping. Nah, karena di bagian sininya itu ada kamera mundur yang dipakai untuk DVR juga di sini, dan ini di sini
busanya ini kena ke plastiknya ini. Jadi penyebabnya saya kurang tahu kenapa, tapi ketika dipasangin busa di sini itu rattling interiornya hilang. Biasanya rattling interior ini terjadi ketika kalian lewatin jalan jelek seperti jalan paving yang kasar gitu. Itu pakai ini dia hilang guys, suara getar interiornya. Nah, ini kita udah di baris pertama di Foxy ini, dia menggunakan BMW seri 7. Nah, ini memang untuk kulit asli, ciri khasnya memang ada kerutan-kerutan karena dia berasal dari hewan ya guys, bukan dari bahan-bahan bikinan pabrik, jadi kerutan-kerutan alaminya itu tetap ada. Dan ini jok BMW ini dipasangin di Foxy, tapi sama sekali nggak ada mengganggu fungsional atau sistem keamanan dari mobil ini. Jadi kayak misal seat belt sensor, lalu untuk airbag di bagian joknya itu masih berfungsi sempurna. Nah, cara ngeceknya seperti ini guys. Ketika airbag udah sempurna seperti originalnya guys, itu ketika dinyalain seperti ini. Nah, itu airbagnya tuh nyala sebentar, lalu dia mati. Which is ketika dia nyala sebentar itu dia lagi kalibrasi untuk airbag-airbagnya udah terpasang semua atau belum. Dia lagi bertanya nih, udah terpasang atau belum airbagnya. Nah, ketika udah terpasang, bentar gimana? Nah, ketika udah terpasang berarti dia langsung ngebaca bahwa oh, ini mobil ini airbagnya kondisi semua lengkap, di joknya terpasang semua. Nah, lalu di bagian sensor seat belt guys, sensor seat belt. Nah, biasanya pemasangan jok elektrik itu banyak custom untuk kalibrasi safety sistemnya. Nah, syarat untuk airbag keluar adalah airbag harus terpasang sempurna semua. Lalu yang kedua, syarat yang kedua adalah kalian harus pakai seat belt guys. Jadi seat beltnya ketika kalian pakai seperti ini, dan amit-amit suatu saat terjadi accident itu semua airbagnya bakal dijamin tetap keluar seperti bawaan pabrik guys, seperti itu. Nah, jadi joknya udah diganti tapi nggak ada perubahan sama sekali untuk safety system, terutama di SRS, lalu untuk airbag SRS ya, airbag lah ya, itu udah semua terpasang rapi seperti originalnya. Nah, jadi jok BMW ini memang dia kelebihannya ada ini ya guys, untuk leg extender. Jadi ini lebih panjang, dia head adjuster, lalu kemiringannya bisa diatur, reclining elektrik, dan beberapa sistem lainnya yang bikin mobil ini makin mewah ya guys. Dan juga bahan ini udah diganti dengan full kulit asli, yang dimana aslinya itu di sininya masih kain, di sininya bahan sintetis guys. Jadi ini lompatannya bener-bener biasa kan kalau bahan sintetis naiknya ke microfiber, microfiber naiknya ke half leather, dan ini langsung dipentokin semua menggunakan kulit asli full guys, sampai ke samping-sampingnya kulit asli semua. Jadi lebih kelihatan mewah, dan juga ketika dipakai ini lebih jauh lebih nyaman guys, karena bagaimanapun juga kulit asli ada kulit hewan, jadi dia bisa bernapas, breathable, dan ada pori-porinya. Jadi ketika kalian pakai untuk luar kota, kalian pakai untuk jalan jauh, mobil ini jadi lebih nyaman dibanding dengan Foxy bawaan pabrik sekalipun guys, seperti itu. Lalu di bagian shift knobnya yang tadinya belum kulit udah diganti dengan kulit juga, dan ini ada stitchingnya warna hitam ya guys. Dan ini yang aslinya di Foxy manapun nggak ada kulitnya ya, walaupun kita nggak nyandar ke langsung, tapi ketika kita buka ini, nah itu kita pegang kulit ke kulit di bagian sininya guys, seperti itu. Nah, untuk safety system tetap aman semua tanpa ada kendala apapun, dan Foxy ini siap melaju untuk bawa kalian jalan-jalan ke luar kota yang paling jauh sekalipun, ini tetap bakalan jadi Foxy yang paling nyaman buat kalian guys. Nah, lalu kita standarin dulu joknya, kita akan review di baris kedua, karena Foxy ini kebanyakan pembelinya adalah orang yang pakai mobil di baris kedua guys gitu. Karena Foxy ini tuh sebenarnya
buat kalian yang suka dengan mobil yang gede, MPV boxy, tapi kalian nggak pengen kelihatan menonjol, guys. Karena kalau kalian bawa Alphard kan kelihatan banget menonjol lah, guys. Apalagi kalau misal kalian tuh kayak kerja di pemerintahan seperti itu, bawa Foxy kayaknya lebih oke dibanding dengan Alphard ya, guys. Nah, jadi ini di baris keduanya, guys. Nah, sebelum kita bahas baris kedua, itu jok tengah Foxy kalian boleh pertimbangin modifikasi seperti ini, yaitu penambahan kulit seperti biasa, full black dengan genuine leather dengan stitching warna hitam. Lalu kita tambahin electrical leg rest, guys. Jadi electrical leg rest Ottoman ini nggak ada di semua tipe Foxy, dan ini udah pasang coil mat juga, guys. Nah, coil matnya warna hitam, tuh kan bisa lihat sampai depan full coil mat semua. Nah, jadi ketika kalian pasangin modifikasi jok tengah seperti ini, otomatis kenyamanannya jauh lebih meningkat, terutama buat kalian yang pecinta duduk di baris kedua. Nah, kita review sedikit guys di baris kedua ini, guys. Nah, jadi ketika kalian pakai jok originalnya Foxy, itu kelebihannya adalah fitur-fitur Foxy semua sempurna seperti ATPM-nya. Jadi nggak ada perubahan fitur, nggak ada pengurangan fitur-fitur atau fasilitas jok yang ada di originalnya Foxy ini. Kayak misal ketika kalian maju, mentoknya itu bisa mentok ke depan banget, lalu ke belakangnya bisa ke belakang banget, dan kalian bisa upgrade leg rest seperti ini, guys. Nah, jadi leg rest ini dia elektrik dan ada dinamo di bawah, dan untuk electrical leg rest ini, guys, itu gerakannya itu sangat soft, juga sangat gentle, lembut, jadi nggak bikin kaget ketika kalian pakai electrical leg rest ini. Dan yang kita pasangin electrical leg rest ini, guys, ini bukan barang copotan atau bukan barang mobil potong X Singapura. Jadi kondisinya memang brand new, baru grease 100%. Jadi untuk durability-nya bisa 8-12 tahun ketika kalian pakai electrical leg rest ini. Dan untuk garansi, sebenarnya kita garansi setahun sih, cuma pemakaian itu bisa lama karena benar-benar kondisinya baru, guys. Nah, untuk headrest-nya, guys, itu headrest ini udah diganti menggunakan headrest yang Alphard, guys. Headrest custom yang bisa diatur kemiringannya, naik turunnya juga, dan ini headrest-nya kalau kalian pakai seperti ini, guys, itu ketika kalian tidur ini benar-benar akan menyangga kepala kalian, nggak sampai bikin kepala kalian jatuh, terutama kalau kalian tidur, guys. Ini efeknya cuma ketika kalian tidur. Kalau misal kalian nggak tiduran, itu sebenarnya headrest ini nggak terlalu berguna, tapi ketika kalian tidur itu sangat berguna banget, guys. Itu ketika kalian tidur benar-benar kepala ini ya, guys, itu nggak jatuh dan tersangga sempurna ketika duduk di sebuah Foxy ini. Dan ini udah dibungkus semua, dan fitur-fiturnya tetap posisi sempurna semua. Dan ketika kalian pasang jok original Foxy, guys, ketika itu seat belt-nya ya, indikator seat belt. Nah, ini terpasang ya, dia bisa mati indikator seat belt-nya, guys, yang di bagian belakang. Jadi fitur-fiturnya tidak ada pengurangan sama sekali. Dan untuk kalau penggantian jok Foxy, kalian mesti hati-hati banget karena jok Foxy ini, guys, itu seat belt-nya dia built-in di bagian joknya, bukan di sini. Jadi kalau kalian ganti, kalian boleh pertimbangin pilot seat yang akan saya bahas habis ini, guys. Nah, di bagian belakangnya Foxy ini juga udah diganti kulit, dan kita tebelin kulitnya supaya benar-benar lebih tebal dibanding dengan originalnya. Karena yang originalnya itu busanya tipis banget, guys. Jadi benar-benar parah kalau duduk di baris ketiga, guys. Nah, ini adalah pilot seat premium dari Agejo, guys, yang bisa kalian aplikasikan ke sebuah Toyota Foxy. Nah, kenapa sangat possible untuk diaplikasikan ke Toyota Foxy? Karena, guys, itu seat belt-nya dia udah built-in di joknya. Jadi tinggal kalibrasi di seat belt-nya yang ada di dudukannya aja. Lalu dia fiturnya benar-benar sangat mewah. Jadi di sini dia joknya itu sebenarnya lebarnya nggak lebar-lebar banget, tapi dia punya panjang jok itu panjang sekali, guys, seperti itu. Dan ini dia ada pengaturan banyak ya, guys, mulai dari heated seat, pemanas jok, pendingin jok, fitur pijet, ada electrical leg rest, sliding electric, reclining electric,
dan headrestnya ini gede banget seperti headrest Alphard Christian. Ada untuk colokan USB untuk ngecas handphone di bagian sini, dan kita bisa bikin, dan kalian bisa taruh handphone di bagian sini tanpa takut handphone kalian jatuh, guys. Dan ini tampilannya premium banget, udah soft touch semua dari body joknya sampai ke sini, sampai ke sini. Dan ini woodnya warnanya gelap, jadi lebih kelihatan mewah. Dan warna silvernya ini mirip banget sama silvernya punya Toyota Foxy originalnya, guys. Dan ini motifnya mewah karena dia udah perforasi, bahannya microfiber, dan perforasinya tuh bener-bener nggak cuma di tengah doang ini. Jadi memang udah well made ya, guys, untuk jok kulitnya seperti ini, guys. Nah, jadi gitu aja ya, guys, untuk konten Foxy kali ini. Kalau kalian pengen modifikasi Foxy, kalian bisa kontak Aki Jok Semarang atau Aki Jok Gading Serpong. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you. It sound right, boy.